Arab dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Action, perbuatan jauh lebih berkesan daripada ucapan. Mari bangun masjid. Mari kita bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Bolak-balik saya ceramah. Tapi andai ada yang bertanya, ustaz dah bangun masjid? Belum. SMP Negeri 1 Sleman telah memprogramkan pembangunan masjid yang sudah dilakukan peletakan batu pertama pada Desember 2021. Pada 2021 Desember, saat peletakan batu pertama, tersedia dana 237 juta dan anggaran secara keseluruhan kurang lebih 1,6 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ponidi, Kepala SMP Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam upayanya mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi seluruh siswa SMP Negeri 1 Sleman, salah satu programnya adalah penguatan di dalam kita, salah satu butir dari profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satu kegiatannya adalah penguatan agar anak-anak menjadi religius. Dan kegiatan itu oleh sekolah berupa penyediaan tempat untuk ibadah yang bisa atau mampu menampung kurang lebih 700 jemaah. Untuk itu, SMP Negeri 1 Sleman telah memprogramkan pembangunan masjid yang sudah dilakukan peletakan batu pertama pada Desember 2021. Pada 2021 Desember, saat peletakan batu pertama, tersedia dana 237 juta dan anggaran secara keseluruhan kurang lebih 1,6 miliar. Pembangunan terus berjalan dengan infak terus mengalir yang saat ini dalam proses pengerjaan atap dan infak secara keseluruhan terkumpul 1 miliar lebih. Namun dalam pengerjaan atap saat ini yang total anggarannya untuk atap sebesar 420 juta masih kekurangan dana kurang lebih 170 juta dan secara keseluruhan kekurangan dana masih 600 juta. Diharapkan dalam waktu 8 minggu ke depan mulai hari ini 24 September 2022 atap bisa terselesaikan, tentu dengan dukungan dari para dermawan, para muslimin dan muslimat yang ada di SMP Negeri 1 Sleman dan sekitarnya. Dengan kekurangan itu, kami terbuka untuk semua warga SMP Negeri 1 Sleman, semua alumni SMP Negeri 1 Sleman dan segenap muslimin dan muslimat di mana saja berada untuk bisa berdonasi, berinfak melalui rekening yang kami sediakan. Bagi ibu dan bapak dan saudara-saudara sekalian yang sudah memberikan infaknya, diucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tetap masih memberikan tambahan infak. Bagi yang belum, terbuka lebar untuk kesempatan ini. Dan kepada seluruh bapak ibu saudara-saudara yang memberikan infak, kami ucapkan terima kasih. Semoga
ini menjadikan amal jariah dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.